Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membuat tempat tisu seperti itu. Sebelum menonton videonya, yuk subscribe lebih dahulu. Simak videonya sampai habis. Oke, let's go. Keep on watching. Pertama, siapkan kardus dengan ukuran 3. Oke, selanjutnya langsung kita lem saja. Sip. Selanjutnya siapkan kardus lagi. Oke, sip. Selanjutnya kita tutup dengan kertas warna merah. Nah, pun keren. Selanjutnya siapkan kardus lagi. Kali ini lubangi untuk tisunya. Oke, seperti itu. Lalu kita tutup dengan kertas warna hitam. Nah, sip. Lalu tinggal kita pasang dan nanti kita lem. Selanjutnya, siapkan satu kardus lagi yang sama, lalu kita tutup dengan kertas yang sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita coba saja. Nah, oke, berhasil. Lalu, siapkan kardus kecil lagi. Selanjutnya kita pasang di sampingnya sebagai hiasan atau sebagai telinganya. Oke, selanjutnya siapkan kardus lagi. Ini nanti untuk bagian kakinya. Nah, selanjutnya tinggal kita gulung. Oke, kita beri lem juga bagian atas dan bawahnya agar lebih kuat. Lalu kita tutup dengan kertas hitam lagi.
buat 3 lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya tinggal kita pasang. Sip. Selanjutnya tinggal kita masukkan tisunya. Tinggal kita tarik saja. Oh, sepertinya kesulitan, Bung. Ayo tarik, tarik, tarik. Oke, langsung skip saja ya. Nah, akhirnya bisa juga setelah berjam-jam. Enggak, maksudnya beberapa menit. Nah, itu tadi videonya. Terima kasih. Jangan lupa di like and share videonya.